Assalamualaikum, hai hai penonton, apa kabar? Kali ini saya pengen bikin video tentang keiki. Keiki itu apa sih? Keiki itu dalam bahasa Hawaii-nya adalah anak atau anak kecil. Kalau dalam anggrek, keiki itu adalah anakan dari induknya yang sama persis dan sejenis. Untuk apa sih kita mempelajari tentang keiki? Karena apabila kita ingin memperbanyak anggrek dengan cara vegetatif, kita bisa mengambil cara keiki ini. Gimana sih caranya? Kita ikutin ya. Ya, keiki itu adalah anakan dari tumbuhan anggrek dalam hal ini ya. Nah, apabila sudah tumbuh akar sebanyak 3 batang lebih ya, kita bisa pisahkan dari indukannya. Nah, penonton, saya mau kasih lihat ini keiki yang sekalipun sudah berakar sebanyak 3 batang atau 3 lembar nih ya. Ini kita lihat sini. Tapi masih belum sempurna untuk kita split dari induknya. Ya, kalau yang tadi adalah sebelumnya itu keiki yang siap untuk di-split dari indukannya. Kalau yang ini saya contohkan sebagai keiki yang masih harus menunggu untuk kita pisahkan dari indukannya. Oke, dengan perbanyakan anggrek ini ada melalui beberapa cara. Yang ingin saya terangkan adalah mengenai keiki. Tapi di samping keiki ada juga cara yang lain, yaitu dengan menggunakan batang anggrek yang sudah lumayan tua. Jadi untuk anggrek yang masih muda, saya tidak menyarankan untuk kita jadikan media perbanyakan. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini rasanya sudah cukup baik untuk kita potong, untuk kemudian kita persiapkan sebagai media pertumbuhan anggrek yang baru. Contohnya ya seperti ini ya penonton ya, anggreknya, batangnya, kemudian kita potong sekitar 5 cm ya. Nah, setelah kita potong, jangan lupa bekas potongannya kita kita berikan anti jamur, antrakol atau betadin supaya tidak meninggalkan bekas luka yang bisa mengakibatkan jamur. Oke penonton, sekarang saatnya saya pengen kasih lihat penonton bagaimana proses pemotongan keiki. Ya, ini dia keiki yang sudah siap untuk kita split dari induknya. Kita lihat ini akarnya banyak, sudah lebih dari 3. Dan kemudian batangnya sudah lumayan kokoh ya, jadi bisa kita mulai untuk memisahkan dari induknya. Nah, ini potongnya penontonnya nggak usah ragu-ragu, sekiranya sesuai untuk nanti kita tanam di medianya yang baru. Jangan lupa gunakan alat potong yang tajam supaya tidak meninggalkan luka. Bisa kelihatan nggak? Nah, ini sudah siap untuk kita tanam di media yang baru ya. Nah, penonton, sekarang di tanganku udah ada keiki yang sudah kita potong tadi, dan saya juga sudah punya larutan antrakol. Nah, diamkan selama ya kira-kira 2-3 menit. Supaya apa? Supaya sayatan tadi tidak menjadi luka yang bisa menimbulkan jamur. Oke. Setelah dirasa cukup, kita bisa angin-anginkan keikinya. Kita angin-anginkan, setelah kering baru kita tempatkan di media tanam yang baru. Nah, untuk jenis ini dendrobium saya akan pakai nanti cacah pakis, kemudian sabut kelapa. Oke, baiklah penonton, itu tadi sekilas info dari kami mengenai perbanyakan anggrek, baik itu melalui pseudobulb, pemotongan batang anggrek, atau perbanyakan anggrek melalui keiki.
Jangan lupa ya penonton, di-share video ini ke teman-teman yang kira-kira meminati anggrek. Kali-kali aja bermanfaat. Oke, kita ketemu lagi ya di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan kasih komen. Bye, wassalam.